Ini air satu batu. Oh, stok kalian ni ah. Air stok kalian ni apa? Balik tak dapat tepung tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, berjumpa lagi dengan aku Adi Aziz. Okey sahabat, hari ni aku mari nak tahan bubur lagi. Sebab Adi telefon aku dia kata air banyak. Hujan dok berhenti daripada petang mareng malang. Memang lebat air ke bawah. Tapi aku sampai dah kat spot, alhamdulillah memang air banyak lah sahabat. Kalau sahabat tengok tu air luar ni banyak dah. Kuasa air atas ni memang banyak lagi lah. Okey sahabat, hari ni aku dok seorang lah. Hari ni abang mak sahabat Sobi juga. Dia nak mari tahan juga. Tapi ni aku tengah tunggu dia lah. Aku rasa nanti dia sapa tu. Dia nak tahan juga bubu hari ni. Sebab air banyak sahabat. Okey sahabat, hari ni aku rasa aku tahan dalam nauti ya sahabat. Sebab bubu baru ni aku dok dah nak beki. Baru-baru ni alhamdulillah, kalau siapa-siapa tengok video yang aku post baru ni tu, aku dapat belas-belas kilo, alhamdulillah lah. Lepas tu aku cuti ni aku mari pulak sebab air naik pulak sahabat. Okey sahabat, jom kita pergi tahan bubu. Oh, lama dah pok. Bau nak kita hang? Oh, banyak air. Eh, kita lagi, mana air dah? Mai dulu. Tengok. Boleh belah-belah elu. Mai dulu ni boleh 40. Eh, pa. Lama dah lagi? Dah buat mang ni, lama. Dik kosong. Abah dah jumpa. Abah. Mamak air lagi ni. Nak main payah luar, bubu duduk atas tu. Noh, kat bawah mamai dulu. Payah luar. Oh. Ya. Kat kongsi ada ke? Kita main bawah betau ni ada ke? Api kan luar. Kan luar kan? Lagi ambil bubu luar. Ada kat betau nak naik. Ada sutir tu. Betau ni ada pai. Ada sutir tu. Bubu tinggal situ bawah ni. Banyak ni lagi ni. Bawah ni banyak dah. Boleh aja. Ya. Okey sahabat, tadi aku ajak Pak. Pak dah boleh tinggal kerja sahabat. Trik ni dia dah boleh nak tinggal kerja, dia dah boleh nak join. Sebab dia duduk buat rumah keliling. Dia bekerja dengan abang dia. Jadi, kalau ikutnya memang dia nak pergi sangat. Sebab dia minat juga sahabat. Tapi gitu lah, oleh kerana dia ada kerja, dia tak berpeluang lah. Nak pergi tu tak boleh. Baiklah sahabat, jom nanti kita hang. Kita acu-acu pang dulu. Tak biasa sahabat. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah air banyak sahabat. Jom kita hang. Spot ni lama dah aku tak tahan sahabat.
Nampak yang aku dapat ikan keli lembut besar. Memang lama dah aku tak mari dah nampak ni. Kita tengok. Mudah-mudahan berhasil. Esok. InsyaAllah. Okey sahabat, aku nak tanam tepi ni je. Ini upang kubur dah. Upang dah aku molek sahabat, aku cari-cari gitu buat hitam-hitam sangat. Tak apalah, tawakal. Bismillahirrahmanirrahim. Itu aku tanam sini, alhamdulillah banyak boleh ikan. Dalam ni pun aku ajar tanam kot sahabat. Tapi ni aku tanam luar je lah. Tetap makan kayu dulu sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Satu. Lama kita ambil. Boleh tutup bubu. Batang lagi. Ini kayunya. Di luar ni. Okey sahabat, macam biasa kita pating. Bismillahirrahmanirrahim. Aku alis sikit, aku tak tepi ni sikit nampak. Tadi tak situ, alis tak depan ni sikit. Kau tahu ni sini. Okey, kemah. Mudah-mudahan ada hasil esok. Lepas tu, dia tutup sahabat. Tak boleh nampak. Beruk lah biasanya. Kalau aku nampak habis lah. Dia suka kau. Ubu. Habis rabak ubu. Okey sahabat. Sini air kurang gerak tapi baru ni aku tahan aku tak gini lah. Aku rasa air tak kena juga rasanya. Tapi aku tahan gini hari tu boleh ikan sahabat sini. Lepas tu kalau air ke bawah sahabat, ubu kena unjak. Unjak sini. Lepas tu duduk ke belakang. Jadi ikan nak masuk dalam ubu ni memang air lawang aruh lah sahabat. Okey. Lepas tu yang last sekali kita check muka depan ni. Kalau ada siapa buang. Takut unjak tersumbat, ikan tak nak masuk. Okey, agak-agak sahabat nampak tu. Ni selesai dah, alhamdulillah. Ubu yang pertama aku tahan hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan murah rezeki esok. Amin. Okey sahabat, selesai aku tahan ubu yang pertama. Jom kita pergi tahan ubu yang kedua pula. Inilah spot dia sahabat. Hari tu ke tengah ni aku tahan juga. Boleh ikan juga lah. Oleh kerana aku seorang ni, aku tak masuk lah. Aku main tepi-tepi je. Seorang eh? Seorang eh? Adik. Ngebi dengan adik? Adik. Satu thai, bawang thai kan? Oh, tak dengan kereng. Aduh. Main Zor. Main. Dah tangan dah? Tangan suti lah ubah tu kat bukit tu. Seorang? Seorang. Tak ada orang pek orang nak mari. Ya, agak lemah mari. Sedap kan memang agak tubuh kan lemah dia. Oh, boleh buat gu. Bubu ada paya luah pak uteh. Okey. Okey. Boleh lagi. Buat apa lah sini? Tahan dah uteh ni. Pak mang ada bohong. Ha, cuba dah. Lagi dah aje. Ya.
Okey sahabat, hari ni alhamdulillah ada go hari ni sahabat. Walaupun aku mari solo, mamak mari, pak mak mari, ada go sahabat. Ni pun tak tahu siapa eh. Beres sahabat. Semangat tubuh sikit awak-awak ada sahabat. Air ha sahabat. Mau air. Okay, jom kita tahan bubu ha. Seterusnya. Oh, tak basuh motor hari ni. Oh. Basuh motor hari ni. Okay, sahabat, hari ni tak sikit aku ada go hari ni sahabat. Tak bimbang sangat main dalam rock tau. Bila ada sayang-sayang ni suka sikit. Naluri takut tu kurang sikit sahabat. Okay, alhamdulillah. Benarnya aku duduk WhatsApp dengan mamak malam. Mak kata memang lepak ucang. Dia pun nak mari tahan. Jadi aku semangat sikit lah walaupun aku solo. Tapi mamak nak mari, jadi aku mari semangat sikit lah. Nak mari tahan. Okey sahabat, jom kita tahan pula bubu yang kedua. Spot ni aku nak tahan dalam 5 butir sahabat. Okey sahabat, alhamdulillah aku selamat sampai dah ke spot nombor 2 nak tahan ni. Ni aku tak ada upang. Upang buat acu-acu gitu lah sahabat. Okey, aku nak tahan dalam ni bubu yang kedua. Okey, jom. Okey sahabat, aku dah spot tepi aku tahan ni. Tak dalam ni pun. Dah lepas sama wai tang sini sahabat. Ha, you wai tang sini sama. Air masuk ke dalam got ni. Jadi kita tak luar ni dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, home sahabat. Okey sahabat. Ha, sahabat tengok air ke depan. Jadi aku unjak mengikut air, jangan melawan air. Okey. Okay, home tu. Tu kita ambil kayu 2 batang. Bang kayu 2 batang. Pating bubu. Batang ni. Okey sahabat, kita pating bubu. Bismillahirrahmanirrahim. Mui bubu gerok. Gerok. Alihkan banyak kocok. Gelang bubu sahabat. Bubu terbalik. Gelang. Matikan. Okey, comel tu sahabat. Okey, kita ambil daun tutup. Tutup ni lagi banyak lagi comel sahabat eh. Saya takut jumpa di minat binatang buah. Dia nak makan buah dalam bubu. Habis bubu sahabat. Okey, alhamdulillah siap. Bubu yang kedua kita cek unjak yang kedua sekali. Takut ada siapa-siapa. Itu unjak tu tutup. Lubang unjak. Okey. Moga-moga rezeki esok. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oh, semok abak lama tak tahan sini. Ni aku lalu atas kayu eh. Ni parit sahabat. Biar semok. Okeylah sahabat-sahabat semua. Itulah seber sedikit. Aku tunjuk cara-cara pasang bubu. Letih sahabat. Baru 2 butir sahabat tahan. Okey, lepas ni aku nak tahan lagi. Ada dalam 4 butir lagi. Kalau tak dalam 4 butir aku tahan 3 butir lagi. Jadi 5 lah. Tengok keadaan sahabat. Okey sahabat. Kepada yang menonton video ni sampai habis, aku ucapkan ribuan terima kasih banyak. Semoga bermanfaat apa yang aku kongsikan cara-cara tahan bubu. Mudah-mudahan yang aku serah hari ni moga rezeki esok. Amin. Okey sahabat, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.
Mana mak siap dah? Ah, siap dah. Beres. Beres. Dah air comel dah air ni. Air ni air satu batu. Oh, memang besar sekali ni ah. Ha, air besar sekali ni. Besar sekali ni sahabat. Ha, mudah-mudahan murah rezeki awak-awak kita esok. Ha. Ha, insya-Allah ah. Selesai belaka dah ni tahan. Ha, selesai belaka dah tahan. Ha, alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah abang Mak. Alhamdulillah abang Mak ada teman kita hari ni. Jadi semangat tubuh kalau abang Mak ada. Wagu. Rawak awak kerja ah. Awak ni. Minak mari juga. Betul. Okey sahabat kita jumpa esok ah. Kita tengok ada hasil dak esok. Mudah-mudahan murah rezeki ah. Okey Mak, baik. Baik. Bye bye. Bye bye. Balik jom balik.